Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang pastinya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini spesial nih untuk para sahabat semua di rumah yang beberapa hari ini Ayu Ting Ting tidak ditemani oleh Krishna Fahrezi. Di mana di sini Krishna Fahrezi sedang berada di Dubai untuk melakukan operasi di kepalanya, khususnya di rambut karena ada masalah nih katanya di kepalanya. Jadi Krishna Fahrezi terbang nih ke Dubai untuk melaksanakan operasi selama 7-10 hari. Semoga Krishna baik-baik saja dan semoga penyakitnya segera pergi ya, amin ya rabbal alamin. Dan inilah live Instagram yang dilakukan oleh Krishna Fahrezi dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh para sahabat semua yang bertanya di live Instagramnya. Dan inilah alasan Krishna Fahrezi tak bersama Ayu Ting Ting untuk beberapa hari ini. Mimin doakan semoga Krishna sehat selalu dan bisa segera pulang ke Indonesia, amin ya rabbal alamin. Oke, sama-sama selamat menyaksikan live Instagram yang dilakukan oleh Krishna Fahrezi Hydro dari Ayu Ting Ting tercinta. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu guys. Ini karena bengkak jadinya segini. Coba kalau nggak bengkak kayaknya segini. Ini karena bengkak guys. Nanti hasilnya tumbuh depannya, jadi nggak kayak nggak jenong lagi. Jadi nggak menjorok ke dalam. Hai Nat 3425 dari Cikarang. Pulang kurang lebih 2 hari, 3 harian lagi. Karena ya emang kan ini baru hari pertama setelah operasi. Kemarin operasinya, hari ini baru selesai makan. Dan ini benar-benar bengkak banget guys. Bengkak, sebengkak-bengkaknya. Halo Tangsel. Iya enak, tapi emang nggak bisa dikelopek ini. Ini karena krim buat krim buat luka-luka ini. Jadi bukan luka ini. Ini krim. Ya betul, kayak Mas Anang, betul banget. Nah, kemarin kan anestesinya itu benar-benar. Jadi kesini-sini lah. Ini aja kayak sakit karena ini bengkak. Sampai sini bengkak. Dari sini ke sini nggak bengkak, cuma sini gini doang. Jadi kayak penyakit apa gitu ya. Aku itu ditanamnya itu depan doang karena bagian tengah, bagian belakang itu lebat dan bagus katanya. Bagus akar rambutnya itu satu rambut bisa ada 3-4 akar rambut. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Amin. Nah 3425. Terus nanti kakak pulang, enggak dong, ini selama 10 hari enggak boleh pakai apa-apa, enggak boleh pakai topi, enggak boleh pakai upluk. Jadi ya dibiarkan kayak gini aja, karena kalau kena kan kita tuh harus hati-hati banget, jangan sampai kejedak atau apapun. Enggak nyeri sama sekali, cuma karena bengkak ini kebeng, sakitnya kebeng. Nenden, Neng, ya rambutnya ditanam, jadi nggak jenong lagi nanti. Biayanya itu 40-80 jutaan guys. Tumbuhnya itu 3-6 bulan,
itu udah mulai kelihatan, mulai lebatnya itu sampai 1 tahun. Jadi emang benar-benar harus ekstra sabar dan perawatan juga harus bisa kita merawatnya. Kalau di sini tuh biasa aja yang pada berdarah-darah kayak gini. Kemarin juga aku sempat lihat ada operasi hidung, dia jalan-jalan sampai ke mall-mall kayak gitu-gitu. Jadi ya udah biasa di sini, karena di sini tuh katanya itu surganya operasi rambut, surganya operasi hidung pun di sini pada bagus. Jadi orang-orang ngelihatnya tuh biasa aja karena udah keseringan ngelihat orang-orang berkeliaran yang pakai perban, yang pakai berdarah-darah kayak gitu-gitu. Bukan hal yang aneh kalau untuk di sini ya. Amin, Neng. Lightway keberani kan? Bintang embul. Iya betul, rambutnya nanti tumbuh permanen. Karena ini yang dipindahin itu rambut asli kita dari belakang sini dipindahin ke depan. Terus nanti 3-6 bulan itu udah mulai kelihatan. Nanti ada rontoknya juga. Dan jangan paling lagi dari awal. Ini gue lagi baris dari awal. Betul, prosesnya lama. Tapi karena kan kalau rambut lama, ya di situ-situ aja. Ini yang bagian kulit kepala yang tadinya nggak ada rambut jadi ada rambut. Jadi kayak, jadi maju ke depan jadi nggak jenuh. Rizky, Kismi, amin. Katanya 2-3 hari bengkaknya, baru nanti kita sering-sering dikompres aja. Novia Rista, di perempuan gimana maksudnya? Maharani Rani, amin, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya guys. Vancouver, hai. Iya, tahu nih ada yang dari Vancouver. Di mana sih emang? Putri, kalau untuk cewek itu nggak dibotakin. Tergantung kalian mau dibotakin atau enggak. Kalau kebanyakan sih kalau untuk cewek nggak dibotakin ya. Ya kan? Ini satu rekomendasian. Untuk pengerjaannya itu nggak sakit karena di anestesinya banyak. Okay, I'm okay. I'm happy. Aku nggak operasi dagu. Ya betul, dibius sekepala-sekepalanya dibius. Jadi ya dampak ini dampak obat biusnya jadi apa, bengkak seperti ini. Pania Melia Subang Wilujeng Wengi, tidurnya itu setengah berdiri tapi kepalanya nenggak, jadi nggak boleh nunduk, biar tapi harus enggak, jadi biar what? Kristen, you want to go to club? Bacoknya ya? Hah? No. No? What no? No, what no? What no? Tell me. Halo Bandung. Tell me. No. You don't like the music. And stay in room. In the hotel. Halo Solo.
harganya itu dari harga 40 sampai 80. Kalian boleh tanya-tanya ke No Hair Time. No Hair Time. Kenapa dioperasi tadi aku udah bilang, karena aku jenong dan sudah mundur rambutnya ke belakang. Jadi ya dioperasi. Enggak sakit sama sekali, ini cuma ngebeng doang, kebeng. Biasa. Apanya? Enggak bisa. Iya lah. Wi-Fi-nya. Oh, Wi-Fi-nya bisa, Kak. Tapi emang ini datang dan tenggelam. Kak bawa ini tadi. Oh, makanya pas gue berangkat tadi, pas gue berat banget, gue mau apa. Sulawesi Barat, Lombok. They have Wi-Fi here. Ini nggak sakit sama sekali. Kalian boleh tanya-tanya soal harga, soal prosedurnya seperti apa. Aku hair transplant itu di No Hair Time. Rambutnya tumbuh normal, tumbuh sesuai dengan rambut depannya yang sebelumnya. Karena rambut yang depan ini, yang ditanam ini, berasal dari rambut belakang sini, diambil terus ditanam ke rambut.